Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid semua. Ini adalah sedikit satu lagi tajuk iaitu makanan berkhasiat yang cikgu sediakan untuk semua murid. Jadi kita lihat melalui kuisis ini sangat menarik. Cikgu harap murid-murid dapat melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran kuisis oleh Cikgu Azam. Jadi platform kuisis adalah yang terbaik, yang sangat menyeronokkan. Very fun. Kuisis is very fun. Okay, yang ni, jadi kita terus kepada pembelajaran kita. Kita tengok, kita mulakan. Jenis makanan berkhasiat. Apa dia jenis makanan berkhasiat? Bila sebut makanan berkhasiat, apa yang tergambar dalam fikiran? Cuba membayangkan fikiran bila sebut makanan berkhasiat. Ya, jagung satu. Jagung lagi. Kedua, ayam. Tomato, telur, dan murid boleh tambah lagi lah dengan jawapan yang lain. Asalkan makanan itu berkhasiat. Okay, apakah kepentingan makanan berkhasiat kepada murid-murid, kepada masyarakat, kepada keluarga? Apa kepentingan, apa bagusnya, apa baiknya makanan berkhasiat kepada kita? Untuk pembesaran. Ya, kepentingan makanan berkhasiat ini adalah untuk pembesaran. Untuk boleh membesar. Bila makan, kita boleh membesar dengan sehat dan seimbang. Ya, untuk kita tetap sehat. Lagi. Untuk menambahkan tenaga. Apalagi untuk menambahkan tenaga. Lagi, untuk meningkatkan kecerdasan. Lagi, untuk kesihatan minda. Okay, terusnya, makanan tidak berkhasiat. Makanan tidak berkhasiat ni kita perlu elakkan daripada mengambil makanan yang tidak berkhasiat. Yang maksudnya yang tidak mendatangkan faedah kebaikan kepada tubuh kita. Itulah memakan makanan berkhasiat. Apa jenis makanan tidak berkhasiat yang boleh fikirkan? Makanan banyak mengandungi gula buatan manusia lah. Gula sintetik namanya, gula buatan manusia. Jadi gula ni gula yang buatan yang kita beli-belilah di pasaran. Makanan, ya, makanan yang sudah basi berbau tu memanglah tidak berkhasiat kepada kita. Makanan tamat tarik buku. Jadi, makanan segera seperti Maggi, burger. Tidak bolehlah kita amalkan selalu makan Maggi, burger. Hari-hari kita burger. Tak kira waktu masa pagi ke petang malam, tidak bagus. Sebenarnya makanan ini tidak berkhasiat. Hanya mampu mengenyangkan tubuh kita tapi tidak berkhasiat. Memberikan lezat yang kita inginkan. Boleh tubuh kita lah. Okay. Kita hendaklah elakkan makan makanan yang tidak berkhasiat kerana kenapa kita tidak boleh makan makanan tidak berkhasiat seperti yang tadi? Ya, ia boleh melemahkan tubuh badan kita, boleh mendatangkan penyakit, cirit-mirit muntah dan loya, punca obesiti. Okey, terima
terima kasih. Selamat malam.